Inspektur upacara tiba di makam Palo. Pahlawan itu memberi suatu inspirasi, terutama kepada anak-anak muda kita lah, untuk berkreativitas dan berinovasi ya, untuk mengisi daripada kemerdekaan Republik Indonesia kita ini. Jadi bahwa anak-anak muda kita jangan berpangku tangan, bahwa mereka harus memiliki suatu katakanlah kemampuan, terutama ilmu pengetahuan. Apalagi dengan era digital kita yang cukup berkembang pesat sekarang ini, bahwa anak-anak muda kita kan harus mengikuti perkembangan tersebut kan, seperti itu. Tidak perlu kita berjuang dengan katakanlah menggunakan senjata ataupun bomber runcing, tapi inilah merupakan perjuangan kita, terutama bagaimana kita menghadapi suatu tantangan di dalam era globalisasi ini dengan go digital kita ini kan, seperti itu. Sehingga anak-anak muda kita harus memiliki suatu kreativitas yang cukup tinggi dan juga harus memiliki satu inovasi yang cukup banyak. Bapak sendiri melihatnya gimana kreativitas generasi muda sekarang? Ya, generasi muda kita pertama mereka sudah sangat-sangat dewasa sekali lah. Pertama kan untuk menyelesaikan dalam satu masalah. Jadi bukan mereka dengan adu fisik yang seperti itu, tapi bagaimana mereka untuk melakukan katakanlah berdiskusi kan, begitu berdialog kan secara interaktif kan, seperti itu. Mereka melakukan seminar-seminar kan, seperti itu. Itulah salah satu bahwa anak-anak muda kita sekarang sudah memiliki suatu kreativitas. Bahwa mereka bukan secara emosional dalam menghadapi suatu masalah, tetapi bagaimana mereka berdiskusi ya untuk menghadapi pertama terhadap pembangunan ataupun perubahan-perubahan yang selanjutnya dan tiga yang ada untuk bersama. Kan